Baik, terima kasih Syafiqah dan juga Ridwan di studio. Kini saya berada di Pantai Marang, di salah sebuah resort yang terkenal di Marang. Dan kali ini kami berada sini untuk tujuan bersama-sama dengan atlet-atlet dari Terengganu untuk Sukan Malaysia ataupun Sukma 2020, yang mana dalam mod ataupun dalam sesi persediaan untuk melangkah untuk menjayakan Victory 2020 bagi negeri Terengganu, merangkul kembali kejuaraan pada kali ini. Dan kini sedang berlangsungnya aktiviti kem pemantapan pada para atlet ini, dan kita akan nak tahu lebih lanjut bersama dengan tetamu kita pada pagi ini, iaitu pengarah Majlis Sukan Negeri Terengganu, iaitu Yang Berbahagia Tuan Haji Ibni Amin Busu, akan berkongsi bersama kita apakah program yang dilangsungkan pada hari ini. Baik, Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik Tuan Haji, mungkin boleh kongsikan apakah yang kita adakan hari ini untuk khusus untuk atlet-atlet Sukma pada kali ini. Silakan. Ini merupakan nama ni kem yang kita namakan 2020 Victory Mission. Dan ini merupakan kumpulan yang kedua daripada tiga kumpulan. Baik. Kem seperti ini memang merupakan rutin kita dalam persiapan menghadapi mana-mana Sukma. Cumanya kali ini kita buat agak lewat sedikit. Tetapi tidak menjejaskan dari segi sikap, semangat atlet-atlet kita. Kem kali ini mengumpulkan sebahagian besar daripada atlet-atlet sukan berpasukan. Sebelum ini kita telah mengumpulkan atlet-atlet dari sukan combat. Dan yang terakhir pada 13 nanti bermula merupakan siri yang ketiga yang akan mengumpulkan sukan-sukan multimedia, sukan-sukan yang menawarkan banyak pihak. Kita mengadakan tiga siri ini kerana kita nak memberi penumpuan kepada kumpulan-kumpulan atlet kita supaya mereka dapat memberi fokus yang betul dalam menghadapi Sukma 2020. Baik Tuan Haji, mungkin kita berperan juara bertahan pada yang terakhir Sukma baru-baru ini. Mungkin tahun ini macam mana Tuan Haji? Kita punya sasaran Terengganu untuk ke Johor baru nanti. Sudah tentulah kita tidak kata mundur ke belakang. Kita masih lagi berhasrat untuk mengekalkan kejuaraan kita di Johor baru nanti. Kerana kita mempunyai atlet-atlet gabungan daripada atlet-atlet baru dan juga atlet-atlet lama yang telah bertanding dalam Sukma di Perak, dan ada yang sebelum tu di Sarawak pun masih ada lagi yang bertanding, yang akan bertanding bersama-sama dengan kontijen kali ini. Baik, itu antara perkongsian dari Tuan Haji Ibni Amir Busu selaku pengarah Majlis Sukan Negeri Terengganu untuk Sukma 2020. Terima kasih Tuan Haji. Jadi nantikan untuk aksi Terengganu di Johor nanti untuk kita terus pertahankan kejuaraan Sukma 2020 nanti. Dan apapun, sekian dari kami Terengganu untuk cerita pagi. Kembali bersama Sugas di studio Ridwan dan juga Syafiqah. Silakan.